jadi untuk korban yang tiga orang itu deh, itu yang satu, tiga-tiganya sudah pulang. Sudah pulang kemarin per hari Kamis ya, jadi tanggal 13 Juni itu pulang. Jadi yang satu tanpa operasi, yang dua sudah sampaikan sebelumnya itu operasi. Alhamdulillah keadaannya sudah bagus. Operasi apa yang? Yang satu operasi apa ya? Pluris. Tulang kering, yang satu di pedis sinistra di kiri berarti ya, di jari kaki. Ya. Patah tapi alhamdulillah, tapi alhamdulillah bagus. Sudah bagus semua dan sudah pulang sebut keluarga. Kalau yang tidak operasi itu apa lukanya? Hanya memar-memar di, ya istilahnya apa ya, ringan itu, sebenarnya ringan dia. Jadi hanya memar-memar tapi tidak apa-apa, tidak sampai operasi. Kalau total apa perawatan di sini satu minggu pak ya? Tapi pulangnya kemarin tanggal 13. Terus itu tindakan operasi cuma satu kali atau gimana pak? Satu kali. Alhamdulillah lukanya enggak, jadi satu kali sudah selesai dan dinyatakan dokter sudah bisa pulang. Itu ini pak ya, enggak ada yang gegarota atau apa itu enggak ada pak ya? Enggak ada. Kalau untuk biaya perawatannya sendiri pak, itu ya. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.